wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Jejak Channel. Di kesempatan kali ini kita menyempatkan diri ke daerah Kalibong, yaitu tepatnya di Kecamatan Sibuluwe, Kabupaten Bone. Daerah Kalibong ini, untuk sampai di daerah ini kita melalui jalan poros Bone Sinjai, tepatnya di Kecamatan Cina, arah ke kiri masuk daerah Kawerang, sampai di daerah Kalibong ini. Jadi hari ini kita kembali bakal melakukan penelusuran ada apa di daerah Kalibong ini. Jadi terus ikuti perjalanan kita hari ini, jangan kemana-mana, pantau terus channel kami. Let's go. Nah sahabat semuanya, lokasi pertama yang kami tuju yaitu lokasi makam Raja Kalibong atau Arung Kalibong, tepatnya itu di Jerae Kalibong ya. Jadi kita bakal masuk ke dalam untuk siarah makam Arung Kalibong. Jadi terus ikuti kami hari ini, yuk. Oke sahabat semuanya, kita sudah masuk ke area pemakaman atau jerae, dan di sini begitu banyak makam, dan makamnya itu sudah berukiran lapas Al-Quran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makam-makam yang ada di sini di masa Islam sudah ada. Jadi sahabat semuanya, kita bakal menelusuri pemakaman, mencari yang mana sih makam yang paling tinggi di antara makam yang ada. Di sini ada makam, ini cukup tinggi juga sih. Mungkin yang dimaksud masyarakat yang lokasinya di dataran yang paling tinggi. Jadi semakin maju kita, datarannya semakin menanjak. Bisa jadi ini sahabat ya. Karena di antara makam yang ada, makam inilah yang paling tinggi posisinya. Dan nisannya itu cukup tinggi. Bisa kita saksikan di sana, jadi bertingkat-tingkat, semakin mengarah ke pintu keluar itu nisannya, nisan makam-makam yang ada di sini semakin turun, semakin ke bawah. Ya, jadi ada beberapa makam di sini sahabat, bisa kita saksikan. Ya, dan memang posisi makam ini yang paling tinggi. Jadi inilah dapat kita simpulkan bahwa inilah makam Arung Kalibong. Jadi bentuk nisan yang ada di sini itu ada yang bermodel berbentuk pedang, ada yang berbentuk gada, dan ada pula yang berbentuk kipas, namun dihiasi dengan ukiran lapas Al-Quran. Ini berbentuk gada, ada lapas Al-Quran, ini sama berlapas Al-Quran, namun dia modelnya itu kipas. Seperti itu sahabat ya. Kondisi pemakaman itu cukup bersih, cukup terawat, karena memang di jerae ini ada seseorang yang dipercayakan untuk merawat makam-makam yang ada di sini, untuk membersihkan makam-makam yang ada di jerae ini.
Jadi makam-makam yang ada di sini terawat dan senantiasa dibersihkan oleh beliau. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Kita sudah selesai di makam Arung Kalibong. Sekarang kita akan bergeser ke lokasi selanjutnya. Kita lanjut, Om. Oke, lanjut. Sahabat semuanya, kita sudah tiba di lokasi. Jadi satu hamparan, satu kebun ini yang hamparan hitam-hitam di sana, bebatuan yang di sana adalah merupakan makam purba. Jadi yang kita saksikan bersama ini, yang di dalam kebun ini yang hitam-hitam, bebatuan yang hitam itu merupakan batu nisan dulu atau makam purba. Namun sudah hancur, begitupun juga sudah banyak yang tenggelam, yang sudah banyak yang tertimbun. Lokasinya ini masih di daerah Kalibong dan konon katanya makam ini lebih tua daripada makam yang tadi kita datangi di sana. Oke, sahabat semuanya, jadi kita lanjut ke lokasi di mana dulunya lokasi Asorajang atau istana kerajaan daripada Lasaung Arung Kalibong. Lokasinya itu tepat berada di Dusun Kalibong. Sahabat semuanya, dari tadi kita menyebut-nyebut nama Kalibong ini, dan menurut catatan harian Lato Masonge, itu Kalibong ini diberi nama oleh beliau di masa pemerintahannya dikarenakan tanah di sini subur dan produktif.
Dan disinilah lumbung padi daripada kerajaan Bone di masa itu. Dan Kalibong itu jika kita kaji dari bahasa Bugis itu berarti kan lubang, ya, ya berlubang. Jadi di sini tanahnya dulu itu semacam rawa-rawa, sumber airnya bagus, mata airnya bagus. Akhirnya padi masyarakat di sini tumbuh dengan subur. Jadi di daerah inilah dulunya berdiri istana kerajaan. Nah, sahabat semuanya, menurut informasi yang kami dapatkan, disinilah lokasi tumpuan tangga daripada istana atau soraja, yang mana sorajanya itu berdiri di lokasi yang kosong ini, kemudian menghadap ke barat. Sekarang kita posisinya menghadap ke timur, dan disinilah lokasi soraja dan tumpuan tangga di sini, tepat di sini. Makanya di sini dikatakan Atupuang Adenena. Oke, jadi sesuai dengan yang tercatat dalam sejarah bahwa di sini tanahnya subur dan produktif, dapat kita saksikan saat ini, kondisi saat ini memang padinya memang masih sampai sekarang subur. Jadi sahabat semuanya, inti daripada tanah Kalibong atau inti daripada desa Kalibong tepat berada di tempat saya berdiri ini. Disinilah dulu lokasi inti daripada desa Kalibong atau kerajaan Kalibong. Demikian untuk perjalanan kita kali ini menyusuri desa Kalibong, dan mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa bermanfaat. Nantikan penelusuran kita selanjutnya entah di desa mana lagi. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya, ya, jangan ketinggalan. Makanya jangan lupa tekan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jelajah sejarah. Bye.